cepat apa yang telah kau berangkat. Asal keputusan kerajaan hentikan. Tidak cukup hanya rakyat di sini. Biarkan saudari Mudir Kasta dan keempat anaknya dibawa. Dengarkan, kau yang dipuji karena kau menang Mudir Kasta. Kau tahu bukan yang perasaan itu pada keluarga. Antigon bukan lagi anak-anak. Eteokles dan Polinice bersatu pada mereka. Tidak nunggu, namun membabi buta dan cepat terbunuh. Dewa, dapatlah sebenarnya gambar-gambar saja berkatanya sembarasa. Kalau ketemu itu apa? Tidak akan kau tahu mengalami tempat orang yang jangan merasa. Saudari, dikasar karena seorang pembunuh. Aku tahu, tapi bukan orang selain itu. Prajurit akan berhadapan menangkapnya. Tangannya saksut menemukannya. Kau tak pernah menemukan kepadaku. Kenapa? Kenapa setiap aku mencoba berbicara kepadamu kau menyelakku? Jangan, jangan pernah bicara tentang masa lalu. Aku tak pernah ingin mengetahui apapun tentang itu, Oedipus. Sebuah kemasan telah dimulai, begitu kau akan disuruh. Jika aku dapat bukan lebih kotor, tapi di mana? Tenanglah, itu hanyalah sejarah kuno. Kau jangan pernah mengusik masa laluku. Tidak, aku tadi tenang. Aku bakal tahu ini cepat. Sial, aku takkan berserah sebelum aku menemukan orang masalah itu. Apakah kau tidak ingat? Aku ini telah bercanda selama 6 bulan ketika kau mendaki ke layu. Itu 20 tahun yang Oedipus. Wah, namun bahagia yang dimata Dewa adalah satu. Dewa, dia itu sakit. Orang itu selalu mencampuri urusan orang lain. Siapa yang menurut serta? Kau ini tak seharusnya berkata begitu di depan anak-anak. Tidak tak bisa kita mengenangi orang kita anggap sebagai guru. Aku juga ingin berada atas senang. Bukanlah apa yang dikatakan orang yang membuat kita senang. Bicaralah. Oh ini, kami akan berbicara tentang kebahagiaan. Tentang apa yang disebut kebahagiaan. Tentang apa yang dimaksud kebahagiaan. Namun sekarang rakyat sedang menderita. Dan raja mereka tidak boleh membiarkan hati ini dengan bahagia. Sebab di antara kebetulan sedikit orang terdapat kebetulan. Aku tak pernah disebut sebagai seorang pengecut sebelumnya. Mati telah memimpin di kota raja. Sebagai mentarannya menenangkan Dewa. Jika aku bentar dapat disebut, aku takkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aku takkan diraja. Dewasa ini, dan aku adalah alat dewa yang cuma itu. Ya, dewa yang pernah mendatangkan sungguh menyenangkan. Aku sadar kepadamu. Karena kalau begini, aku diberikan kesalahan ini. Jika kita tidak begitu berbeda, kita akan saling menikmati, saling mendengarkan. Jika aku menikmati percakapan denganmu, sifatku, karena kau akan memberikanku pandangan-pandangan lurus dan tidak terbentuklah sendiri. Lumrah, bajingan, tetapi tidak kita. Nikmati mereka dengan benar, nikmati mereka dengan benar. Adalah hal yang wajar bahwa reklame seperti jalan hari. Kita tidak bisa berpikir dengan tenang tanpa pertama-tama membasmi semua keburukan segala pikiran dan praktik-praktik keagamaan. Nafsu segera-segera nafsu di jalan mereka memegang pandangan sedang diskusi di lokasi. Tentu saja, ada yang keberadaanku yang tak diarahkan denganku. Ya, lanjutkan. Yang tak diarahkan begitu. Mengapa kau ragu? Karena sepengetahuanku kau tak percaya pada dia. Apa kau benar-benar percaya kepadanya? Dengan segenap hatiku dan segenap pikiranku, kita harus berbicara dengan orang lain selain kau. Maka aku akan berbicara dengan segenap jiwaku. Tapi sepertinya kau juga tak percaya pada dia. Apakah dewa yang bicara kini keluar dari luar diri? Iya, karena dia lah yang menarik padanya. Berjiblah ke atas kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, aku adalah refleksi itu. Tak ada satupun kebaikan yang tak berasal dari. Antidot, dengar. Jangan memerah mukamu atas apa yang akan dipadakan kepadamu. Wajahku sudah memerah. Tapi lanjutkan, bertanyalah. Apakah dilarang mencari saudari sendiri? Tentu saja dilarang. Aku akan menggunakan diriku dituntut olehmu kepada Allah. Bagaimana bisa aku mengatakan kebaikan sedangkan melakukan kejahatan? Kebaikan, kejahatan, tidak ada selain itu di kata-kata. Ada satu kata pun yang datang ke diriku sebelum terjuangmu. Ada di hatiku. Oleh saudara Mbak Roseman dan saudara Maxi. Aki Gono, kamu punya kesukaan menjelaskan Mbak Roseman? Apa yang kesukaan? Dia selalu begitu. Boleh juga. Bahkan jika kamu sama, kamu tidak berani ketawa. Mengingat karena kita yang bersama-sama dan kami saling berbagi semuanya, bahkan kami saling menemukan dengan pikirannya. Aku tak mengenal. Mungkin kami akan selalu kita bagaimana ada hadir. Tidak jauh, aku sudah menghubunginya. Katakan mungkin aku banyak cerita dengan orang tua. Dan bagaimana kita saat ini? Kami akan kerja dengan kita baik. Jadi juga, bagaimana saat tadi dan orang tua? Aku akan pergi dengan jalur ini sekarang. Apa ini? Satu orang sedang berduka, kalian masih dapat ketawa? Bukan tujuan mereka. Bahkan, bisa kalian yang sedang berduka, kau tidak pernah ketawa. menikah bukan aku yang bukan waktu yang tidak. Sebenarnya bagaimana kebijakan perasaan itu hanyalah kata-kata pertama belakang. Kata-kata berikutnya anak-anakku yang mencari. Mereka tak akan menemukannya lebih dari yang kau miliki. Mereka bakal lebih tinggi daripada spin. Ya, kau memiliki putra-putra meninggalkan kita karena kau punya apa-apa lagi diberikan pada mereka. Aku punya pikiran panjang bahwa aku dipimpin oleh satu dewa. Ya, satu dewa. Satu dewa yang tak lain adalah dirimu sendiri. Satu dewa. Sias, kau membuatku mengerti. Aku juga akan hidup tanpa. Kita akan hidup tanpa keadilan yang sama. Tapi tidak tanpa dewa yang benar. Dewa menang dengan cara yang apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak mengenal diri sendiri? Kenyataan bahwa kau pikir kau bahagia. Kenapa aku harus berpikir bahwa aku tidak bahagia? Ketika aku menolak orang sakit yang berdirinya tidak memiliki hasrat yang kuat, bukan dan semua tempat sakit karena kau tak mengetahui diri. Oh ya, aku senang mengajarkan pilihan. Mendengar bicara di antara kita berdua, akulah yang berubah. Jika mata ragaku yang demikian membuat mata jiwa. Dengan mata jiwa itu, apa yang kau lihat? Kemalangan. Tapi katakan, sejak kapan kau berubah? Dan aku berhenti mengikuti altar-altar. Benar, tanpa pergi-pergi agama iman kita hanya seorang. Tapi mengapa aku percaya? Karena aku tak lagi memiliki tangan-tangan yang suci. Jadi suku kejahatan sudah menodai tanganmu. Para jalan puji dewa, kepada siapa aku akan bertanya? Para jalan menjuspi, kepada siapa aku akan bertanya? Aku telah melakukan pembunuhan. Jadi siapa yang membunuh? Seorang yang terperang yang menghalangi jalan. Di antara jalan yang mungkin kepada dewa, dan jalan kau mungkin berbeda. Tapi kau tahu bahwa dewa tak akan menjawab orang yang tanya. Benar. Justru karena itulah aku mengabaikan hasrat untuk bertanya kepadanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Putra siapakah aku? Dan setelah mengenal itu, tiba-tiba aku dapat menyadari betapa aku dapat mengubah ketidaktahuan ini jadi. Aku selalu berpikir kau begitu ingin mengetahui jawabannya. Namun sebelum itu, kenapa kau begitu ingin mengetahui jawabannya? Seorang orang yang makan aku bahwa aku harus. Sias, kau mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku takkan menjawabnya lagi. Orakel juga telah melamalkan pada lain bahwa akan dibunuh orang. Oh Oedipus, bayi yang terlantar. Ketidaktahuan bukan masa lalu lah. Kebahagiaan itu buta, bukalah mata memandang pada penderitaan. Dewa telah menarik kebahagiaan yang benar. Pergi! Kau pikir seolah-olah kebahagiaan dicari. Untuk larinya aku pergi dari istana Oedipus. Kaki keempat untuk berlari, tangan untuk berlari. Oedipus, apa yang telah melakukan?